Yo, Sonic V2 ulti. Tembus apa kagak? Sonic. Yap. Halo guys, kembali bersama gue Yuga. Dan okay. Jadi teman-teman, di video kali ini gue akan ngecoba ya cuy, untuk ngebuktiin kira-kira apakah benar ya Sonic V2 ini tuh bisa menembus shieldnya si Babang Boom atau kagak gitu cuy ya. Karena banyak banget rumor yang beredar ya setelah Sonic V2 ini rilis, yang dimana rumornya itu katanya Sonic V2 bisa menembus skornya si Babang Boom ya. Makanya di sini gua ingin membuktikan aja cuy ya, daripada kita cuman teori-teori bincang-bincang doang gitu cuy ya. Nah oke, jadi di sini sebelum gua melawan skornya si Babang Boom, di sini gua ingin nunjukin untuk di bagian equip apa saja yang dipakai di Sonic V2 nya si Bro Izul ini cuy ya. Nah si Bro Izul ini memakai set primal teman-teman untuk si Sonic nya ini ya, dan dia itu pakai 2 attack persen, yaitu equip orange cuy ya, 2 attack persen equip orange sama 2 attack speed cuy ya. Ya 2 attack speed ya di sini ya, cuma di sini attack speed nya ungu 1 sama orange 1 cuy ya. Dan untuk buff gearnya kurang lebih seperti ini. Gua nggak tahu artinya ini statnya nambah apaan cuy ya. Oke, lalu di sini tuh di bagian KS-nya bintang 2, terus ininya base-nya juga ada bintang 3 cuy. Dan di sini untuk di bagian statnya, stat tag-nya si Sonic V2-nya Bro Izul ini adalah 350.000 cuy, dan di sini XP-nya 1.700.000 cuy ya. Dan kritikalnya itu 28%. Oke. Nah, jadi di sini nggak usah banyak cincong, kita akan langsung aja tes ya cuy ya. Kira-kira apakah benar mengenai rumor yang beredar ya, katanya itu Sonic V2 bisa menembus shield-nya si Babang Boom ya cuy ya. Ya kalau bisa sih Babang Boom ya auto menangis cuy melihat ini cuy. Oke. Di sini gue udah sediain ya musuh yang ada ini ya, yang ada core-nya si Babang Boom ya cuy ya. Nah ini dia teman-teman ya. Nah tapi bentar, di sini line up-nya kira-kira udah bener apa belum gitu ya, udah pakai line up asli apa belum gitu cuy ya. Dan di sini Sonic-nya itu ditaruh di depan guys ya, tapi di sini gue sih kurang worth ya, jadi di sini gue taruh di belakang aja guys biar gak cepet mati Sonic-nya. Dan Genus-nya kita taruh di depan saja teman-teman, lalu si Boom-nya kita taruh di depan juga teman-teman, dan Wakcin Mandanya kita taruh di belakang ya. Nah seperti ini saja teman-teman. Nah kalau gini kan nice sekali gitu ya cuy ya. Oke. Nah jadi di sini langsung saja teman-teman. Sorry banget ya, di sini mah ngatur-ngatur line up dulu deh jadinya. Oke, nggak apa-apa ya, sebentar saja kok. Yo. Mana tadi. Nah ini dia teman-teman ya, kita udah mendapatkan lawan yang ada Babang Boom-nya. Langsung saja teman-teman, kira-kira apakah benar gitu teman-teman ya. Dan oke, kita pakai tayangan lambat aja di sini cuy ya. Oke. Bentar, ini Tatsunya biar ngulti dulu guys ya. Setelah itu kita tayangan lambat ya. Kita auto dulu pastinya. Oh. Oke, ini dia teman-teman. Dear. Kalian bisa melihat cuy ya, shield-nya si Babang Boom yang diambil dari 500% attack 500% XP itu langsung ini cuy ya, langsung wasalam ya, sekali ulti sama Sonic V2 guys ya. Wow sih, ini sih wow banget sih teman-teman ya, ini sih udah nggak ada obat banget sih ini teman-teman. Wah parah sih ini sih, parah sih ya. Tapi di sini gue masih ingin apa ya cuy, mencoba membuktikannya lagi cuy nanti ya, melawan apa ya yang BP-nya itu lebih tinggi ya, soalnya ini BP-nya itu setara ya cuy ya. Oke. Wah parah sih ini teman-teman, parah sih, ternyata tembus guys. Shield-nya langsung apa? Langsung ini ya, langsung apa? Langsung habis ya cuy ya. Langsung hilang ya, langsung hilang, plus XP-nya tadi si Giro aja langsung 70% ya cuy ya. Oh, berarti tadi Sonic V2-nya langsung dapat buff ya cuy di awal pertempuran ya. Yang dimana pasifnya itu di awal pertempuran si Sonic ini bakal dapat tambahan ini ya cuy, buff speed ya 15% ya cuy ya. Oh, tadi gua lihatnya itu si Tatsumaki jalan duluan cuy ya. Oh, siap. Wah, parah sih teman-teman, parah sih ini sih. Wah parah banget sih, parah sih, asli parah sih teman-teman, yakin parah banget sih ini sih. Tuh ini nggak tembus ya cuy ya, ini nggak tembus ya. Nanti kita lihat ya, apakah ini tembus cuy, kita lihat ya. Kita lihat apakah tembus setelah ini ya, setelah ini kita lihat ya apakah bisa menembus guys. Parah banget ya. Yo, Sonic V2 ulti. Tembus apa kagak? Sonic. Wah. Tapi ini ke Watchdog Man-nya ini ya cuy ya, shield-nya nggak langsung hilang ya cuy, tapi tadi ke Giro langsung hilang. Tapi menurut gua ya ini mungkin XP-nya si Watchdog Man lebih tinggi kali ya cuy, lebih tinggi. Dan tapi tadi itu tadi ini ya cuy ya, tadi ini. Dan tadi itu kalau nggak salah si Watchdog Man-nya ini ya XP-nya berkurang cuy ya. Wah kacau sih cuy.
XP-nya berkurang ya cuy ya, walaupun shield-nya nggak hilang tapi berkurang tuh, XP-nya berkurang teman-teman ya. Wah ini sih damage-nya sakitnya sampai ke ubun-ubun ya, Sonic V2 ini ya cuy ya, damage ultinya. Wah kacau sih ini cuy, kacau sih. Kacau sih teman-teman ya. Parah sih, kacau parah. Waduh, parah sih teman-teman, menurut gua parah banget ya. Yo, kita ulti lagi. Yo kita ulti lagi ke Watchdog main teman-teman. Dear. Tetap ini cuy, tetap apa namanya? XP-nya tuh tetap berkurang gitu loh teman-teman. Wah, parah sih ini sih. Tetap berkurang teman-teman ya. Oke. Wah, ini Watchdog main juga tebel banget ya. Ini salah satu LSSR yang gua incer juga cuy untuk kedepannya ya. Karena ini OP banget, bisa nge-seal energi cuy. Parah di sini teman-teman. Oke. Apakah mati teman-teman di sini Watchdog main-nya? Wah, mati guys. Dikit lagi. Wah, masih belum mati coy. Masih belum mati guys, parah ya. Wah, ini sih lama banget ini match-nya jadinya sih. Oke, nggak apa-apa, kita akan lihat di sini ya untuk si Sonic V2 ketika membantai Watchdog main, karena di video sebelumnya OP banget Watchdog main-nya guys. Wah, baru di sini gua ingin balas dendam tapi ini OP banget Watchdog main-nya cuy. Aduh. Wah, ini sih kalau kita kalah kebangetan ya ini ya. Yeah, ayo bisa guys. Wah, baru saja gua ingin membungkam Watchdog main malah gua kalah di sini guys. Ayo hampir kalah ya ini ya, lebih tepatnya ya. Nah, gitu dong kalah. Wah, parah sih. Watchdog main imba parah sih, teman-teman. Emang Watchdog main ini imba parah sih ya. Gua udah gak sabar pengen gacha Watchdog main guys. Ya jadi bisa disimpulkan tadi memang benar ya cuy, damage si Sonic ini apa ya cuy, memang benar-benar bisa menembus shieldnya si Babang Boom ya, karena damage-nya itu walaupun shieldnya apa nggak hilang ya cuy, shieldnya itu nggak pecah, tapi tetap bakal bisa ini ya ngurangin XP musuh juga ya cuy ya. Ya kalian bisa melihat tadi ya cuy ya. Oke, sekarang di sini gua ingin coba lawan sama yang udah punya core-nya Babang Boom lagi cuy, tapi BP-nya agak di bawahnya Bro Ijul dikit ya cuy ya. Nah ini dia teman-teman, langsung saja teman-teman. Wah, parah sih teman-teman ya. Nah, setelah ini kita akan coba tes sama yang BP-nya lebih tinggi dari si Bro Izul cuy ya. Oke. Amai SSR langsung turn di sini teman-teman ya. Oke, bernyanyi teman-teman. Wah, kacau sini sih, kacau sih teman-teman, kacau. Yo. Oke, kita akan melawan Nyamuk V2 juga ya cuy ya, Nyamuk V2 juga ya. Oke, Suki Omas Dr. Keru tidak masalah teman-teman. Langsung di follow up, dan ini dia teman-teman ya, untuk ultimate-nya Sonic ketika menyerang si Babang Boom. Tuh, kalian bisa melihat ya, walaupun apa shield-nya itu kagak pecah atau kagak tembus ya cuy ya. Ya, shield-nya itu menurut gua tetap ketahanannya bakal berkurang, tapi ya walaupun belum pecah tapi ini cuy, XP-nya tetap berkurang gitu ya. Wah, ini sih bisa dikatakan sakitnya sih nggak main-main ya. Sakitnya sampai ke ubun-ubun pisan coy. Asli coy. Minggu Rayo. Tuh, kalian bisa lihat ya. Goketsu ketika ngulti ke si Babang Boom tuh udah nggak bisa apa-apa cuy ya. Parah sih. Jadi kalian sekarang yang ambil Goketsu, kalian harus mikir-mikir lagi cuy ya. Nanti bakal apa ya? Bakal berhenti ketika udah ada si Babang Boom ya. Tapi kalau di arena atau di pick arena ya. Tapi kalau di monster tetap bakal berjaya kok nih karakternya cuy ya. Wah, parah sih teman-teman, parah. Sakitnya tetap kerasa pisan coy. Oke. Yo. Suki wa Mas Tokakeru. Awas. Jangan mati Tatsu. Oke, nice. Yo, apakah mati boomnya cuy? Wah, parah, sakit banget sih. Sakit banget teman-teman, asli sakit banget. Shield-nya tuh gak pecah teman-teman, tapi ini apa namanya, damage-nya tuh tetap bisa ngurangin XP gitu ya. Wah, parah sih teman-teman, parah. Ya, jadi bisa dikatakan sekarang counternya si Babang Boom selain ada Tatsumaki V2, sekarang jadi ada Sonic V2 juga ya. Sonic V2 bakal masuk dalam counter listnya si Babang Boom teman-teman ya. Wow ya, cuman di sini ya sayangnya dia itu single target ya. Tapi kalau dia dibuat AOE lebih ngeri lagi coy. Asli lebih ngeri lagi coy. Kalau dia dibuat AOE lebih ngeri lagi, lebih gak ada obat lagi teman-teman. Yakin gua. Huyu kai kite. Yo. Dear. Nice sekali teman-teman. Lu kite miru Zetsuki. Sep. Nice sekali teman-teman. Oke, nice. Suki wa Mas Tok Takeru.
Karena ya memang apa ya cuy ya, kadang ini cuy, tambahan damage dari skill ultimate-nya si Sonic ini tuh kadang sering aktif dan kadang sering kagak gitu ya. Karena ya tergantung pengambilan ini ya cuy, pengambilan tambahan damage-nya si Sonic ini tuh ngambilnya ke siapa dulu ya. Kalau ngambilnya ke musuh yang XP-nya gede cuy ya, nah itu biasanya bakal kagak aktif ya. Soalnya ya ada batasnya ya cuy ya, batasnya sampai 600% attack gitu cuy ya. Ya pokoknya itu semua sih juga tergantung gitu cuy ya. Karena ya kalian pasti udah pada tahu ya kalau kalian baca skillnya cuy ya, mengenai si Sonic V2 ini ya. Nah gue kemarin udah sempet bahas juga, jadi kalau kalian gak tahu ya, atau kalian masih belum ngerti sama skillnya si Sonic, kalian bisa nonton di video gue sebelumnya cuy ya, yang pas ini ya, review Sonic V2 di PvE guys ya. Itu gue bahas sama skillnya juga guys ya. Parah ya. Itu ada batasannya cuy buat nambahin ini, buat nambahin damage dari skillnya si Sonic cuy. Wow, oke, okay, sekarang kita akan coba sama si siapa ya yang punya, ah ini ya, sama yang punya core-nya Babang Boom, dan di sini ada WM ya. Ini WM ini lumayan menyebalkan sih ini menurut gua sih cuy ya. Parah sih ini WM ya cuy ya. Oke. Okay. Nah, jadi di sini BP-nya agak tinggi ya cuy. Si Bro Izul 15.700, ini 18 jutaan ya. Kita akan langsung aja coba colek apakah tetap bisa tebus juga cuy ketika melawan BP-nya yang lebih tinggi dari si Bro Izul ini sendiri cuy. Kita akan coba ya. Hah, oke. Okay. Apakah tembus teman-teman? Wah, tembus guys, langsung setengah XP-nya Zombie Man. Wah, parah sih. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gua cuy. Wah, parah sih, parah. Udah sih, parah sih. Cuman sayangnya dia masih bakal lama banget sih untuk rilis di OPM versi globalnya. Jadi di sini kita cuman bisa apa ya? Mempersiapkan saja ya black ticket kita untuk menunggu kedatangan Sonic V2 di OPM versi global guys ya. Wah kacau sih guys, kacau. Migu rayo tuh, Guketsu guys ya, ketika ngulti ke Korea Boom ya. Nggak ada apa-apanya, aduh mati ininya sih, siapa? Vaksin mannya cuy, wah ini salah tempat nih cuy. Harusnya gue letakin di depan aja kali ya, jangan sebaris sama si nyamuk coy. Wah, matinya jadi sama si nyamuk cuy ya. Ya tapi nggak apa-apa, di sini kita cuma ngambil kesimpulannya aja cuy ya. Ternyata bener ya cuy ya, si Sonic V2 ini memang bener-bener bisa menembus skornya si Babang Boom ya cuy ya. Walaupun nggak memecahkan shieldnya si Babang Boom, tapi ya tetep tuh bisa mengurangi karakter yang memakai shieldnya si Babang Boom gitu ya, mengurangi XP-nya cuy ya. Wah memang kacau sih, kacau guys, kacau banget ya. Parah sih, dah nggak ada obat banget sih ya buat PvE damage-nya, sakit banget ya. Buat lawan core-nya Babang Boom juga easy peasy coy. Nyamuk SSR aja tembusnya kadang-kadang ya, tapi kalau Sonic V2 ini nggak kadang-kadang ya, pasti setiap dia nge-ulti langsung tembus ke core-nya si Babang Boom ya, atau shield-nya si Babang Boom ya cuy ya. Kacau sih cuy, di sini kita kalah deh, nggak apa-apa ya. Oke. Okay. Ya di sini kita malah jadi terbantai cuy. Aduh. Oke. Okay. Kita akan mengulti sekali lagi cuy. Setelah itu kita end. Wah, Zombie Man-nya ini juga udah wassalam guys ya. Memang karakter-karakter yang apa bisa anggil ding kayak Zombie Man ya. Ya, jadi cuman Phoenix Man sama Zombie Man ini kedepannya kalau udah ada Tatsu V2 ini tuh bakal nggak berguna gitu cuy anggil ding-nya ya. Bakal ya seperti ini ya, seperti barusan ya, bangun baru bangun langsung mati lagi, baru bangun langsung mati lagi ya, seperti itu teman-teman ya. Parah sih. Udah nggak bisa bilang apa-apa gue cuy gue mengenai Sonic V2 ini ya. Dibilang OP sih OP ya, buat PvP mau PvP ya, karena ini bisa ngonter core-nya si Babang Boom deh. Nah, core yang OP sekarang di peak arena maupun di arena tuh ya core-nya si Babang Boom ini sendiri cuy ya. Dan ya udah kedatangan counter-nya cuy aja. Jadi ya memang di dunia ini tuh semua apa ya cuy ya, punya kelebihan plus kelemahannya masing-masing cuy ya. Ya jadi jangan kalian sangka kalau setiap karakter tuh nggak punya counternya cuy ya, pasti ada ya untuk kedepannya juga cuy ya. Dan oke okay guys, itu tadi ya untuk pembuktian mengenai rumor terhadap Sonic V2 yang katanya tuh bisa menembus shieldnya si Babang Boom, dan ternyata memang benar bisa menembus shieldnya si Babang Boom teman-teman ya. Dan semoga aja video tadi bisa bermanfaat buat kalian semua, dan saya juga di sini, see you in the next video and bye-bye.